Rakyat diingatkan tidak menzahirkan rasa tidak puas hati terhadap apa jua perkara dengan menjadikan Jalur Gemilang sebagai mangsa. Tegas Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Raja Kamarul Bahrin Shah Raja Ahmad, bendera Malaysia adalah lambang negara, perlu dihormati oleh semua lapisan generasi. Tegasnya, kemarahan terhadap sebarang masalah sama ada beza pandangan politik, agama mahupun bangsa tidak sewajarnya melibatkan Jalur Gemilang. Justru pihak kementerian akan melakukan pemantauan dengan agensi berkaitan serta mengambil langkah sewajarnya mengikut aspek perundangan bagi memastikan ia dihentikan. Mesti disemaikan secara tulen dan janganlah kerana kemarahan ya, atas isu-isu tertentu seluruh negara dicemari dengan mengibar bendera secara terbalik. Di negara-negara tertentu, kesalahan tersebut dikenakan ya, satu hukuman yang amat berat. Kita tidaklah mahu sampai ke peringkat itu dan kita lebih mahu mendidik supaya rakyat menghargai dan menyayangi negara kita. Bukan semestinya pemimpin, tetapi negara kita. Hormatilah negara dengan menunjukkan begitu banyak hormat kepada bendera Malaysia. Itulah yang kita sarankan. Beliau mengulas perkara itu pada Majlis Sambutan Bulan Kebangsaan dan Kempen Kibar Jalur Gemilang peringkat Jabatan Persekutuan Negeri Terengganu.